sebagai seorang pengurus PPNI tentu saja kita tetap harus membantu anggota kita yang mau memperpanjang STR meskipun baru pertama kali terdaftar dan ketika dia sadar STR nya expire baru minta bantuan untuk diperpanjang STR nya ya otomatis kan harus menjadi anggota PPN itu nah ini kita harus bantu bagaimana caranya tentu kita harus membantu memfasilitasinya dan yang pasti anggota PPNI itu karena baru saja terdaftar maka haknya untuk diverifikasi SKP yang dia miliki itu berlaku sejak terdaftar terus bagaimana yang sebelum-sebelumnya dia dapat misalnya dapat seminar, webinar ada pelatihan, kemudian juga dia bekerja yang nggak bisa dipakai karena dia bukan anggota PPNI sebelum itu sehingga apa yang kita lakukan? Ya, bantu atau beri kebijakan. Misalnya, ya, dia boleh mengumpulkan SKP mulai dia terdaftar ke atas. Kalaupun ya, STR-nya sudah expired, nggak jadi masalah. Nanti kan bisa diatur dengan verifikatornya. Saat penginputan pun bisa di, di, apa, diupayakan agar bisa sesuai dengan datanya ya. Namun kalau tidak bisa dengan datanya, bisa kita atur pada tanggal terakhir dia STR-nya expire ya. Jadi tanggal terakhir expire dan itu bisa e, diatur oleh verifikator. Kenapa ini dilakukan? Agar tetap bisa memfasilitasi anggota tersebut. Kemudian juga anggota ini tidak menggunakan SKP yang sebelum dia terdaftar. Jadi boleh digunakan yang sudah terdaftar saja. Oke, setelah setelah itu apa yang dilakukan setelah semua SKP-nya dikumpulkan? Nah, bisa diinput ya. Salah satu yang paling penting ketika anggota PPNI baru ini memperpanjang adalah SKP Rana 1 ya, atau Rana A, praktik profesional. Di sini tentu yang bersangkutan harus membuat modul. Nah, modul ini itu melakukan asuhan keperawatan selama tiga hari, kemudian membuat laporan atau studi kasusnya dalam bentuk karya tulis ya, lima bab itu sudah diatur sedemikian ya. Jadi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pengurus kabupaten masing-masing ya. Sudah ada petunjuknya sebenarnya. Jadi itu nilainya 5 SKP. Nanti pembimbingan maupun pendampingan dilakukan oleh pengurus DPD verifikator bekerja sama dengan pengurus komisariat. Nah, setelah itu dia akan mendapat surat keterangan bahwa telah menyelesaikan modul tersebut. Nah, surat keterangan itulah yang akan diinput ke dalam PKB PPNI-nya. Nilainya 5 SKP, satu dokumen saja. Bagaimana cara menginputnya? Nah, sistem kita belum fasilitasi 5 SKP itu sekaligus bisa didapatkan dalam penginputan, ya. Jadi harus tetap dimasukkan per tahun dengan dokumen yang sama. Jadi hanya satu saja pasiennya, bukan bukan banyak tapi satu pasien. Kemudian dimasukkan setiap tahun ya. Bagaimana cara menginput dokumen modul ini? Silakan ya, lihat dalam tayangan berikut ini. Penginputan dokumen SKP modul praktik profesional itu dimulai dengan cara login ke akun PKB kita masing-masing ya. Kemudian pada bagian PKB itu ada permohonan melakukan PKB Nah, isi saja seluruh data-datanya. Kalau ini kan sudah ada nih. Nah, kalau belum ada, klik tombol tambah yang ada di atas kanan itu ya. Nah, kemudian masukkan data-data str. Di sini harus sesuai dengan data str lama. Nomor str itu harus sesuai. Jadi, ada tanda, ada spasinya. Ada garis datarnya itu sama, ya. Tidak boleh beda atau misalnya diketik angkanya saja. Tidak. Jadi, sesuai dengan str yang lama. Jadi, ya, ada spasinya, ada str datarnya. Nah ini lihat bahwa masa berlaku S.T.R-nya bukan dihitung dari tanggal terbit S.T.R yang ada di S.T.R itu, ya, tapi dari satu hari setelah tanggal air. Dimana menginputnya di bagian ini ya, borang pengisian itu kemudian aktif memberikan pertanyaan langsung kepada pasien karena a poin satunya ya. Nah ini kita mulai dari tahun pertama S.T.R berlaku. Nah ini kita lihat ya. Tahun pertamanya kenapa tanggal 31 Juli 2013? Karena dia lahir tanggal tanggal 30 Juli tahun sekian gitu ya. Jadi dimasukkan tanggal 31 Juli tahun STR mulai berlaku 2013 ini STR-nya mulai berlaku. Jadi bisa dibilang sudah expired lama sekali ya. 2013 sampai 2018 ini sudah 2023. Jadi 5 tahun yang lalu STR-nya nggak pernah diperpanjang. Nah lihat bahwa kita mulai 30 Juli 2013 sampai dengan 30 Juli 2014. Ini tahun pertama. Kemudian dokumen yang tadi, nah ini ya, keterangan lulus uji modulnya dimasukkan ke dalam borang PKB. Nah, ini kan, yaitu berlaku lima kredit. Jadi satu modul itu, ya, untuk anggota PPNI yang baru terdaftar dan memperpanjang STR, otomatis dia menggunakan SKP yang sekarang yang sudah terdaftar seperti yang saya sampaikan tadi di awal masukkan ya institutnya kemudian jumlah pasiennya per tahun aja atau SKP itu lihat nah klik tombol simpan Oke, ya jadi ada tiga catatan di atasnya itu data has save saved berhasil diupload kemudian nilai SKP ini boleh satu SKP itu tiga harus muncul kalau salah satunya aja tidak muncul itu biasanya pasti ditolak oleh verifikator karena salah Kemudian kita ke tahun kedua. Lihat periode tahunnya ya. Nah saya pilih tahun kedua. Itu harus begitu. Ini lihat ya. E, sudah ada. Ternyata sudah ada isiannya. Namun sepertinya dokumennya salah. Jadi kita perbaiki dokumennya saja. Nah, caranya tadi edit ya. Edit kemudian masukkan tahun keduanya. Tahun keduanya adalah 2014 sampai 2015. Karena tadi kan tahun pertama 2013-2015. 14 jadi sekarang tanggal 31 Juli 2014 sampai 30 Juli 2015. Ya, ini kan nih. terlihat ya, kita lihat Pilih filenya. Ini filenya open seperti ini. Kemudian, ya itu anu ya kurang tepat ya tadi ya. Jadi harusnya diisi di tahun 2014-2015 ya kenapa karena dia tahun kedua lihat uh, di, deskripsi, di deskripsi video uh, saya terangkan kenapa pertahunnya diinput seperti demikian ya oke kemudian kita input lagi untuk tahun-tahun berikutnya sampai di tahun kelima jadi sekali lagi untuk tahun pertama tadi ya karena akhirnya di Juli tanggal 30 jadi 31 Juli 2013 kemudian sampai dengan 30 Juli 2014. Tahun kedua jadi tahun kedua itu dimulai dari 31 Juli 2014 sampai dengan 30 Juli 2015. Tahun ketiga begitu lagi sampai tahun terakhir. Nah, diisi dengan dokumen yang sama, jumlah pasien yang sama. Okay ya mudah-mudahan bisa difahami hal ini Nah, jadi nanti cara mengeceknya gimana nanti bisa dibuka di buku log ya di buku lognya agar setiap tahun itu data ini muncul data, data apa data rana a poin satu ini praktek profesional karena ini wajib ya setiap tahun dia harus terisi sebenarnya sehingga teman-teman kita itu selama ST berlaku sebenarnya sebenarnya lagi Seharusnya ya bekerja gitu ya. ya. Kalau tidak bekerja bagaimana ya tadi ganti dengan modul? Ada yang modul tahunan, jadi ada yang modul 5 tahun. Kalau kebijakannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan di DPD masing-masing ya. Kalau di kami itu untuk yang 5 SKP ini, khusus bagi mereka yang baru bergabung di PMI dan akan memperpanjang STR. Tapi kalau yang sudah terdaftar sebelumnya, kemudian dia hanya satu. Tahun tidak ada bekerja, atau tidak bekerja maka diganti dengan modul tahunan dalam bentuk makalah. Ya, boleh juga jadi sesuai dengan kebijakan masing-masing yang penting, karena a. praktek profesional ini dapat terisi dengan penuh. Oke, ya, setelah selesai kita cek. Ya, nah di bagian rangkuman PKB kita klik, bagian itu ya harus diklik. Kenapa itu pengajuan evaluasi? Jadi diisi untuk dilihat pengurus DPW. Oke, okay. lihat ya. Nah, ini di, di buku tadi ya. Nah, tahun pertama, tahun kedua, sudah tahun ketiga. Ada isinya tahun keempat, ada isinya tahun kelima, ada isinya. Jadi setiap tahun itu harus ada isinya. Oke, okay? mudah-mudahan bisa difahami. Jadi setelah selesai kita mengisi borang PKB untuk modul tadi pengganti praktek profesional, kita bisa menghubungi verifikator IPD Kabupaten Kota, Kota untuk apa? Untuk diverifikasi segera dokumennya. Ini contoh saja ya. Jadi yang lainnya juga harus diinput yang SKP lainnya. Kalau cuma lima itu ya nanti kita bolak-balik menghubungi verifikator sampai semua dokumen itu atau usulan PKB-nya disetujui minimal 25 SKP. E, pembagiannya itu 5 sampai 10 SKP untuk ranah A, ya kemudian ranah D nya 1 sampai 5, Lalu rana B kegiatan ilmiahnya itu 5 sampai 15 biasanya. ya Jadi 25 SKP minimal. Untuk rana C itu bisa kosong ya. Karena ini biasanya agak kesulitan teman-teman saat ini. Belum menjadi kewajiban utama untuk alih. Tapi yang rana A, rana D, rana B itu wajib pada isinya. Sesuai dengan tadi kuota yang sudah kita tetapkan. Semoga bisa membantu.